script rental di Palembang. Ini sebetulnya nyambung diskusi yang kemarin dari Pak Edwin tentang peranan pembaca dan catatan-catatan yang barangkali atau tidaknya terdapat di naskah-naskah atau buku-buku yang pernah dibaca orang Indonesia. Tapi saya mulai daripada gambaran yang lebih besar, yaitu literasi. Jadi bukan dari bukunya nanti baru naskah, ini dulu sedikit tentang teori barangkali, tapi teori yang masih sangat awal. Soalnya ini juga kalau saya sebut yang sangat umum, commonplace, ini masih penelitian yang belum selesai, yang baru dimulai dan yang kita kerjakan dimulai dikerjakan di Hamburg kadang-kadang. Jadi ini ikhtisar saya mulai dengan literasi keberaksaran masa lampau sebelum masuk ke itu yang koleksi beberapa naskah yang ada di perpustakaan nasional di sini yang asalnya dari. Jadi pertama literasi atau keberaksaran, tapi keberaksaran itu sendiri agak kurang karena literasi yang terjemahan dari bahasa Inggris mencakup lebih banyak menurut saya. Khususnya kalau kita lihat teksnya bukan hanya sebagai rangkaian kata-kata atau huruf-huruf, tapi juga dikaitkan dengan gambar-gambar kelisanan dan barangkali juga kedigitalan. Jadi literasi itu saya secara awal saya definisikan sebagai kemampuan manusia mengenal dan mengartikan dan atau menyusun sendiri tanda-tanda ke dalam rangkaian tertentu yang bermakna. Jadi dia manusia itu bisa membaca tapi belum tentu bisa menulis. Itu juga ada. Jadi, mengenal dan mengartikan, membaca dan atau dan teks itu seperti saya tadi saya katakan rangkaian tanda-tanda yang bermakna yang dapat dibaca orang, dibaca interpretasi jelas. Jadi sekali lagi itu terjemahan dari bahasa Inggris to read. Nah itu dalam literasi ini ada dua hal yang perlu juga kita ketahui atau kita ikut merenunginya, yaitu media, apakah itu lisan, oral, spiritual, jadi tertulis atau tercetak, figural, pictorial, jadi dalam gambar, atau digital. Digital yang diwujudkan melalui komputer. Dan itu nanti saya akan lagi sedikit. Itu satu, jadi media yang lain jenis teks. Tadi pun saya bilang sama Pak Ali dari Madura. Literasi juga tergantung dari jenis teks. Orang yang bisa menulis surat itu belum tentu bisa membaca kitab. Orang yang bisa menulis bisa membaca surat kabar belum tentu dia bisa memaknai membaca siaran berita. Jadi jenis-jenis teks juga tergantung. Itu kita juga harus dalam literasi ada media, ada competence, jadi kemampuan. Jadi tadi yang media ini di dalam figur atau dalam bagan yang saya ambil dari komputer yang tidak terlalu pas, tapi okelah. Jadi kita lihat oral, scriptural, pictorial, dan yang mencakup semuanya sebetulnya digital. Semuanya bisa didigitalkan. Dan salah satu yang anekdot yang boleh diceritakan barangkali juga di sini, orang yang belum Indonesia sekarang literasi di sini didengung-dengungkan di Indonesia karena itu Anies Baswedan dan lain-lain
membuat kelompok membaca, suka membaca dan membudidayakan dan membudayakan membudidayakan membudayakan membaca. Jadi saya ada cucu. Jadi ini literasinya bagaimana? Orang Indonesia itu sangat digital, digital literacy cukup tinggi. Ini ada anak di rumah yang saya tumpangi di sini yang disebut cucu, 4 tahun, belum bisa membaca. Dia ngomong pun cadel, terpatah-patah. Tapi kalau dia ada handphone, dia bisa tahu itu ya YouTube, dia bisa cari. Tapi 4 kali dia tekan, dapat. Jadi digital literacy itu bisa mendahului literacy yang lain. Malah oral literacy juga ada. Jadi kita punya kemampuan untuk mengartikan cerita-cerita yang disampaikan orang. Jadi harus ada kemampuan, harus ada competence yang disebut kalau kita mau name dropping yang disebut Jonathan Culler sebagai narrative competence. Jadi itu perlu dulu sebelum kita bisa mengerti. Jadi dalam satu bagian lagi ada media, ada textual genre, kita harus tahu jenis teksnya dan jelas juga kita harus ada kemampuan linguistik. Jadi kita harus tahu bahasa dan kalau dalam spiritual kita harus tahu scriptnya juga dan scriptnya seperti sebagaimana kita tahu itu banyak macam apalagi di sini. Oke, sedikit tentang historis. Saya mulai dengan yang terakhir, perkembangan keberaksaraan linear itu mustahil. Kita berpikir bahwa itu logis barangkali, dulunya orang belum bisa membaca. Nah, semakin modern, semakin bisa membaca. Tapi itu sangat mustahil. Soalnya itu literasi itu tergantung pembelajaran, tergantung keagamaan. Kalau agama dan teks diajarkan dalam agama, tapi orang pindah agama, misalnya dari Hindu ke Islam, jadi teks-teks Hindu lama-kelamaan tidak bisa dibaca lagi. Jadi literasi di dalam teks-teks Hindu misalnya itu nanti hilang, seperti Anda semuanya tahu. Jadi bukan literasi itu ada perkembangan linear maju ke depan yang disebut sebagai orthogenesis. Bukan kita mulai dari nol semakin bagus. Itu ada bergelombang. Jadi kalau kita lihat dulu ada laporan yang saya rasa semuanya sudah tahu, ada laporan tentang banyak pengunjung-pengunjung barat yang datang kemari dan sangat heran. Orang Jawa misalnya, Radcliffe van Hoons yang disebut Pak Sutidjo, dia menceritakan, wah ini orang Jawa semuanya bisa membaca. Ya heran, soalnya pada zaman itu orang Belanda itu tidak bisa membaca. Hanya elit saja yang bisa membaca. Jadi dia datang kemari, wow, orang Jawa bisa baca semua. Wow. Jadi saya rasa itu barangkali sedikit melebih-lebihkan, tapi literasi itu pada elit, pada suatu zaman itu elit ada. Dan khususnya pemimpin agama dan dalam ranah tertentu, dalam teks-teks tertentu, khususnya agama. Seperti kita tahu pengajaran di tempat agama dan istana, ada koleksi teks, kita tahu ada perpustakaan di istana karena dirampas. Dan juga seperti tadi saya katakan itu
masyarakat ditunda atau dialih aksarakan secara bertahap oleh modernitas. Belanda imperialis dan apalagi anjing nitian dan sebagainya. Kenapa harus saya? Jadi karena biasanya ada inspirasi dari Yusuf ini senior saya. Jadi Belanda pokoknya memasukkan edukasi massal dan memasukkan huruf-huruf Latin. Dan karena itu orang Indonesia selalu dikritik karena tidak bisa membaca. Abad 20 mereka dikritik karena dalam sensus hanya 6% bisa membaca orang Jawa, sedikit lebih di Bali dan sebagainya. Waktu politik bergejolak itu pun sangat penting karena Indonesia mau menjadi negara modern, negara independen. Jadi keberaksaraan sangat penting dan sangat kurang dilihat dalam modernitas itu. Itu terus di zaman Soeharto dan sampai Jokowi sampai sekarang 2016 baru-baru ini diterbitkan oleh UNESCO. UNESCO juga itu imperialis baru, kolonial itu pusat. Indonesia ada dalam urutan 60 dari 61. Jadi dalam minat membaca, padahal itu bukan kurang fasilitas, bukan kurang perpustakaan atau perguruan dan sebagainya. Jadi bukan seperti negara di Afrika yang sangat kurang fasilitas infrastruktur. Nah, karena itu Anies, Pak Anies yang tadi sudah saya sebut itu membuat. Oke, jadi itu latar belakang literasi sedikit tentang ya, literasi dan bagaimana kita pandang literasi. Percetakan itu sangat dilihat sebagai di Eropa, walaupun itu juga tidak sebenarnya, tapi sebagai pendorong perkembangan. Tapi itu tipografi, dan tipografi itu kurang bermakna di Asia Tenggara. Litografi seperti Pak Edwin tadi kemarin sudah ceritakan, litografi jauh lebih berperanan. Dan litografi di sini dimulai oleh misionaris di Betawi, lalu ke Singapura, lalu ada beberapa eksperimen. Dan salah satu eksperimen Anda lihat di sini, itu dari Cox. Itu dicetak di litografi di Surabaya 1853 dari kajian di Kukapten. Dan ini pun seperti tadi, nanti saya akan bicarakan sedikit kalau ada waktu tentang peminjaman. Ini pun dipinjamkan. Jadi masuk ke salah satu manuscript, printed rental. Oke, ini awalnya teks mewah, belakangan teks populer. Litografi meramaikan peredaran teks di Indonesia. Motivasi distribusi teks sangat sedikit. Agama estetik seperti Anda lihat di koran yang di litografi di Palembang 1854 yang sangat cantik. Jadi karena itu dilitografikan, bukan dicetak, tipografi. Pendidikan, ini teks pendidikan, terjemahan dari Eropa. Dan salah satu komersial ini dilihat daftar buku yang dimulai akhir abad 19 di Singapura. Jadi mulai ada peredaran buku di Nusantara, dan Singapura waktu itu salah satu pusat. Oke, ini sebagai awal tentang ini, bagaimana kalau ada percetakan, bagaimana budaya tulis. Dan itu sebetulnya
topik daripada proyek kita di Hamburg, bagaimana budaya tulis hidup di dalam abad 19 yang litografi sudah mulai, tipografi juga mulai. Jadi bagaimana penyalinan naskah, bagaimana kehidupan naskah, bagaimana naskah itu sendiri diedarkan, bagaimana hidup, bagaimana bisa bertahan hidup. Nah, rupanya secara awal kita lihat naskah, kita di litografi itu meramaikan dunia penaskahan. Naskah itu sendiri karena itu diburu oleh percetakan, jadi juga jadi lebih penting. Aku disebut masih 9 dari 18. Aku disebut buk lagi itu atau bullet. Don't waste time. Ya. Okay. Jadi bagaimana budaya tulis di dalam? Nah, itu rupanya ada window di situ yang bisa kita lihat. Itu penyalinan naskah, itu hidup. Dan seperti kita semuanya tahu, di sini di Betawi ada yang besar. Literasi di Palembang seperti sudah dikaji oleh Jeroen Peeters dulu, itu dalam abad 19 cukup banyak, cukup bagus. Antara lain karena ada yang ningrat yang menjadi miskin dan harus cari pekerjaan di luar, dan salah satu pekerjaan adalah guru mengajar literasi. Okay. Jadi bagaimana literasi dan bagaimana peranan sebuah koleksi dari Rento Manuscript? Oke, saya tidak ada waktu banyak. Ini ada salah satu koleksi kecil 7 naskah Melayu yang disimpan di sini, yang pernah dibeli oleh Overbeck di Palembang. Itu berasal dari Palembang dari awal abad 20, 1906 sampai 18. Dan saya menunjukkan beberapa gambar, tidak saya ada waktu untuk memasukkan dalam setiap naskah sayangnya, tapi Anda sudah bisa lihat salah satu sifat, yaitu ilustrasi yang sangat kebarat-baratan, dan itu mirip semua. Jadi boleh dikatakan itu 7 manuskrip itu boleh dibagi dua, satu kelompok yang begini, yang punya ilustrasi barat-barat, dan satu lagi yang agak lain, tapi semuanya dihiasi. Nah, ini yang terakhir, 1515. Dan salah satu hal yang lain, ceritanya kebanyakan cerita wayang. Dan seperti Ibu Dewati sudah pernah tulis di dalam buku tentang Palembang, ini memang ya, wayang Palembang. Oke, saya pada renungan, karena ini nanti saya takut moderator. Dan ini paling penting. Nah, ini rental, jadi ini disewakan. Saya bagi renungan ini bagi 3 pembuatan. Tulisannya banyak berlumuran, banyak kotor, tidak nampak kotor. Iluminasi memperlihatkan hibriditas seperti tadi saya. Itu seniman yang sama. Jadi ada seniman dan saya rasa lain. Tulisan semuanya lain. Bukan satu penyalin, bukan satu pemilik, tapi iluminasi itu semuanya yang 4 itu satu. Jadi ada seorang seniman yang bekerja di situ. Penjilitan kebanyakan ada 4 atau 5 kulit mewah. Jadi ini sedikit bertentangan. Kulit mewah, penjilitan bagus, tetapi tulisannya berlumuran. Tintanya kurang bagus. Jadi kurang perhatian. Oke, itu sedikit.
distribusi, bagaimana teks-teks ini didistribusikan. Pernyataan kepemilikan, ada di dalam beberapa teks ada pernyataan saya yang punya, si Anu yang Muhammad Syafi'i yang punya, Kemas ini yang punya. Di situ pun ada sedikit hati-hati dengan saya punya barang. Naskah itu kalau kita lihat dari catatan-catatan peminjam yang juga terdapat dalam satu dua naskah, naskah rental itu tidak jauh-jauh dari hulunya. Soalnya ini kalau Palembang itu dibagi hilir dan hulu. Ini semuanya dari hulu, dan dalam pencatatan para peminjam semuanya di sekitar itu. Kampung 3 hulu, kampung 10 hulu, kampung 6 hulu. Jadi tidak menyeberang Sungai Musi. Jadi sangat-sangat amat lokal, tidak distribusi, tidak jauh. Dari itu, pernyataan kepemilikan, ada juga beberapa peringatan terhadap yang meminjam. Okay. Dan kita tahu, itu dari pecenongan kita sudah tahu, harus hati-hati, jangan dekat budak kecil, jangan makan siri, dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa yang baru. Kalau belum kenal, harus bawa keterangan, harus bawa KTP lah. Berarti ini, kalau dilihat kelokalan, ada juga orang dari luar datang, rupanya. Dan dia bilang, itu sudah ada beberapa yang hilang. Jadi, distribusi sangat lokal, tapi toh ada datang dari luar. Itu dalam dua naskah ini, kalau terlambat datang, nggak usah datang lah. Nggak usah pinjam, kau nggak dikasih. Soalnya kau bikin rusak ayah, saya punya barang. Itu kurang lebih dia bilang. Ya. Karena itu tidak mungkin, dia sangat ketat. Datangnya pagi jam 6 atau sore jam 5. Kalau tengah-tengah hari jam 12 nggak usah datang, datang tapi kau nggak dikasih. Soalnya itu tidak mungkin kamu habis membacanya. Jadi kau baca-baca itu merusakkan saya punya naskah. Jadi itu agak aneh dan ya itu sangat ketat. Catatan peminjam kebetulan masuk jilid. Sebetulnya ada satu yang cukup banyak catatan peminjam, dan itu pada akhir flyleaf, jadi end paper, dan itu sepertinya itu secara kebetulan. Saya kira itu memang mereka punya catatan, tapi tidak biasanya tidak masuk ke dalam itu. Jadi sang pemilik yang tahan, dan dia sebagai administrasi, tapi itu perkiraan. Okay, slide terakhir. Pembacaan dan literasi. Bagaimana teks ini dibaca? Kita tidak tahu. Menanggapi Pak Eten tadi, kemarin. Apakah ini dinikmati bersama? Iya, pasti. Pasti ada orang yang meminjam kitab dan atau teks ini dan membacakan kepada orang ramai. Tapi saya rasa saya sangat kuat dugaan itu juga mulai sudah dibaca sendirian. Ada itu tentang itu ada saya nanti. Okay, penyewa orang biasa di Ulu. Tidak ada Kemas, tidak ada Mas Agus, tidak ada Ki Agus atau orang Arab. Jadi perkiraan saya awal yang menyewa orang-orang biasa. Rupanya literasi sudah bagus. Pemilik orang berpangkat, Kemas, Mas Agus, Ki Agus. Diperintah awalnya penjilidannya mewah, tapi tulisannya belum warna. Itu tadi saya sudah bilang. Diperingati jangan coret. Nah itu khusus pada berkaitan dengan Pak Eten yang kemarin. Jangan dicoret, jangan ditulis saya. Soalnya itu saya punya barang itu nanti rusak. Tidak ada yang menulis.
tidak ada paratek. Sayangnya itu saya saya mau menangis saya itu mana ini ada. Tidak ada. Hanya itu catatan peminjam beberapa, satu naskah dan satu lagi ada dua. Tapi itu para teks yang dapat di dalam teks. Jadi ada rubrikasi dan rubrikasi mulai berubah. Rubrikasi mulai lebih indah, lebih tebal. Sedikit berubah dari hanya merah lebih tebal seperti yang kita tahu dalam sejarah Melayu dalam teks-teks istana. Dia mulai bereksperimen. Dan ini masih sangat modest, masih sangat sederhana. Saya buat beberapa beberapa contoh di sini. Ini sini sebermula ini Alkisah, ini Alkisah dan ini Syahdan. Jadi beberapa kata yang diperindah. Untuk itu ada kaitan dengan retrievability. Kalau kita stop membaca nanti mau nyambung lagi di mana? Ah, ini Alkisah, oh ya yang ada merah-merahnya. Jadi itu membantu kita dengan mulai lagi dari mana. Dan itu kalau orality itu tidak ada. Kita baca terus. Tapi kalau kita stop nanti lagi, itu literasi mulai berubah. Literasi mulai kita baca sendiri. Nah ini saya mau menutup, hanya beberapa renungan itu saja. Saya mau menutup dengan apa yang dari sini yang sangat dikenal, Muhammad Bakir. Tadi kita lihat yang sangat sederhana. Nah ini master untuk memperdebal, untuk memperlihatkan saya berhenti di sini. Ini Alkisah maka tersebutlah. Jadi kita tahu sampai di mana dan saya sampai akhir. Terima kasih atas.